dengan munculnya tikus pilihan atau baris di Nusantara di Indonesia ini di tahun-tahun 2014 sampai sekarang. Harapan saya, kita benar-benar bisa mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem Kertawaharjo. Mohon maaf yang di luar Jawa, bahasanya campur Jawa. Tidak apa-apa, nanti tanya penerjemah ya. Soalnya saya asli Jawa, tulen. Rodok blasteran sithik. Karena ndak bunyi, enggak bisa bunyi R. Yang penting suaranya kenceng dan siap menjadi komando tikus pilihan atau baris. Saya akan tetap berada di garda paling depan untuk memimpin tikus pilihan atau baris meraih kesuksesan bersama JSN. Tidak perlu khawatir saya tinggalkan. Tidak perlu khawatir panjenengan seperti ayam kehilangan induknya. Karena saya akan tetap bersama JSN, tetap bersama tikus pilihan atau baris untuk kita bersama-sama merubah gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem Kertawaharjo. Tikus Yayasan Surya Nusantara adalah sebuah organisasi yang unik dan luar biasa. Kita tidak hanya bicara tentang ekonomi dan sosial, tetapi di dalamnya ada kemasyarakatan, ada keagamaan, ada bagaimana menjadi pemersatu bangsa, bagaimana merubah pola-pola di masyarakat agar menjadi maju ke depannya, berpikir pola. Bagaimana kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri dan bukan menjadi budak di negeri sendiri.